Dilansir dari RML, FPI ungkap aktor di balik pencekalan Habib Rizik Syihab. Pencekalan kepulangan Habib Rizik Syihab dari Arab Saudi ke Indonesia dituding dilakukan oleh pihak yang berpengaruh di Indonesia. Menurut juru bicara FPI, Munarman, pihak Indonesia meminta otoritas yang ada di Saudi Arabia untuk menghalangi Habib Rizik kembali pulang ke Indonesia. Munarman pun menegaskan bahwa Habib Rizik bukan tidak mau kembali ke Indonesia, namun ada pihak yang menghalanginya. Habib Rizik bukan tidak mau pulang, tetapi tidak bisa pulang karena persoalan berupa pencegahan keluar dari wilayah Saudi atas permintaan pihak kita di sini. Ucap Munarman di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin malam. Ia menegaskan bahwa hal itu bukan sekadar tudingan semata, melainkan fakta. Hal itu ia dapat saat bertandang ke Arab Saudi. Saya berkali-kali ke sana, diperlihatkan dokumen dan diceritakan oleh Habib Rizik pada saat interview dengan pihak otoritas Saudi bahwa clear, enggak bisa dibohongi bahwa permintaan supaya Habib Rizik tidak keluar itu ada di sini, di tanah air, clear ketika wawancara. Jelasnya, Habib Rizik diakui saat ini tak memiliki kasus hukum di Indonesia, oleh karenanya tidak ada alasan pencekalan itu dilakukan oleh pihak yang diduga berasal dari pihak tertentu yang memiliki kekuasaan. Habib Rizik mau keluar tidak bisa, dilarang keluar kenapa? Ini yang dipertanyakan dan dijawab oleh otoritas. Permintaan di sini, sejak lama kita sudah menginginkan Habib Rizik itu pulang, paparnya. Namun saat ditanyai wartawan sosok aktor yang dimaksud dengan permintaan di sini, Munarman tidak mau menjelaskan secara rinci. Pokoknya dari sini dah. Kalau Anda mau ngomong pemerintah itu urusan Anda, tapi saya ngomong dari sini permintaan itu. Tandasnya.